Selamat siang, izin melaporkan. Hari ini, tanggal 30 November 2020, pukul 11.00, Pangkalan PLP kelas 2 Tanjung Uban, KN Sarotama, melakukan kegiatan wasam MV Tina Ai dan telah terlihat memasuki perairan Indonesia Batam dan akan melanjutkan labu jangkar di perairan Batam. Demikian sebagai laporan. Selamat pagi, izin melaporkan kegiatan Kilo November Sarotama P112 dengan menggunakan RIB KN Sarotama hari ini Selasa 24 November 2020. Izin melaporkan, kami sekarang berada di lokasi kandasnya MV Tina Ai dan MV Saras. Terpantau di lokasi belum adanya pencemaran atau tumpahan minyak. Lambung kanan MV Tina Ai telah standby satu takut SSP Adira. Thank you.
ucapkan terima kasih. Demikian sebagai laporan, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.